Kayak aku mau nambah lagi deh. Hah? Apa enggak too much, baby? Too much? Kamu yang too much. It's my dream. Kamu udah gila ya? Gila. Aku gila. Kamu yang gila. Nih rekeningmu nih. Lydia, siapa Lydia? Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Biarlah hidupku. Itu sendiri kayak seorang perempuan gitu yang sedang menjalani rumah tangganya, tapi dia kayak gamang gitu kondisinya, masih kayak yang bener apa sih, terombang ambing gitu jadinya, yang kayak layangan putus lah diibaratkan seperti itu. Allah sih ya, Tuhan saya juga, keluarga, anak-anak gitu ya. Saya tuh sedih, kecewa sih kecewa. Kalau misalnya setiap ada perjalanan, bukan yang kemarin saja, itu hal yang terjadi, kayak misalnya apa ya, saya nangin pasien, tapi ternyata pada saat operasi pasiennya tidak bertahan gitu. Gagal, akhirnya harus meninggal. Kan sedih juga gitu ya. Okay. Untuk melewatin sedihnya itu selalu berpikir nggak pernah akan ada kesedihan yang terus menerus gitu. Malam tuh nggak selalu malam, hujan tuh nggak akan selalu hujan. Hujan itu pasti ada redanya. Yang seperti itu aja terus yang dikuatkan gitu. Jadi setiap ada yang sedih, dicari aja, pasti ada happynya. Jadi gitu aja. Okay. Ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Kamu buat Raya. Okay, fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin? Cuma buat aku sama Raya? Ya yakin dong, buat siapa lagi? Terus ini apa? Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya, aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse seharga 5M. It's a fucking penthouse. Mas kerja buat aku sama Raya, fine, thank you. Stop. Aku belum selesai ngomong. Kamu yang gila. Cacat. Loh, ini masih